Satreskrim Polres Sukabumi melaksanakan press release terkait dengan pengungkapan perkara memperjualbelikan uang palsu dengan mata uang jenis dolar yang bertempat di Mapolres Sukabumi pada Minggu 9 Juli 2023. Adapun kronologis kejadiannya yaitu pada tanggal 6 Juli 2023 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, Kasat mendapatkan informasi adanya dugaan transaksi jual-beli uang palsu. Kemudian didalami dan berkembang oleh tim Opsnal sehingga tepatnya di Kecamatan Nagrak berhasil diamankan satu orang tersangka berinisial S 50 tahun. Total barang bukti yang diamankan untuk tersangka S diantaranya 1.200 lembar uang pecahan 1 juta dolar Amerika jika dikurskan setara dengan 18 triliun. 100 lembar uang pecahan 1.000 dats jika dikurskan yaitu 800 juta, kemudian 2 lembar sertifikat Word dan 12 lembar sertifikat LAC. Bergerak dari perkembangan dilakukan pengejaran terhadap tersangka kedua berinisial T yaitu berdomisili di Bogor dan diamankan satu orang tersangka berikutnya. Dengan barang bukti dari tersangka T 1.000 lembar uang pecahan 1 juta dolar Amerika jika dikurskan senilai 18 triliun. Satu buah besi kuningan yang menyerupai emas batangan, satu mesin X-ray modusnya pelaku menjual satu gepok uang dengan harga 25 juta. Terhadap para tersangka sementara akan terapkan pasal 244 KUH pidana dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Tilis terkait dengan pengungkapan perkara menjual belikan atau mengedarkan uang palsu, ya, uang palsu, dalam hal ini uang palsu mata uang jenis dolar atau mata uang luar negeri, ya. Untuk kronologis kejadian, ya, jadi bermula pada tanggal 6 Juli tahun 2023, tepatnya kemarin berarti, ya, sekitar pukul 17.30 Kasat Reskrim mendapatkan informasi yang kemudian didalami dan ditindaklanjuti adanya dugaan transaksi jual beli uang palsu, ya. Berkembang dari informasi tersebut dilakukan pendalaman oleh tim Opsnal kita. Dan kemudian tepatnya di Kecamatan Nagrak berhasil diamankan satu orang tersangka berinisial S, usia 50 tahun. Kemudian barang bukti yang diamankan dari tersangka S, ya, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya. 12 gepok, ya, istilahnya 12 gepok uang dolar yang mana satu lembarnya ini pecahan 1 juta dolar, ya. Kemudian ada juga satu gepok uang dolar Belanda, ya, dolar Belanda di mana satu lembarnya ini senilai 1000 dolar. Jadi kalau dikurskan dengan rupiah, yang 12 gepok uang dolar ini senilai 18 triliun, ya. 18 triliun. Kemudian untuk yang uang dolar. Dari Mapolres Sukabumi, kameramen Asep Topik dan reporter Palapa TV RIN Sabta Nurdiansyah SE melaporkan.